Oke, kali ini gue sedang ada di Jakarta. Aha. Dan gue ditemanin oleh Karina Nadila alias Karina. Jam tipi-tipi itu lah betul bro ya. Tenis tipi tuh ya. Katakan putus tuh ya. Nah cari tuh ya. Oke lah. Keren, keren. Ada mobil tenis tipi ya di belakang bro. Iya guys, gue Karina dan gue sedang mencari klien, 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 klien pula yang namanya Andini. Dan dia mengirim email ke kita dan meminta bantuan kepada tim Katakan Putus. Nih, jika kalian mau lihat orangnya, mana orangnya? Sini bertengok. Mana? Oh, itu orangnya. Cantik, En. Ya, seperti itulah orangnya. Oke, langsung saja kita mencari klien. Klien lagi, klien. Klien. Dan kita mencarinya bersama Komo dan tim kreatif. Oke guys, langsung saja. Ayo kita mencarinya. Ayo bro. Mungkin di sini. Oke. Di syuting kita bro. Lagi syuting. Ke sini. Oke, ke situ kita. Pas nabrak lampu merah. Marah Pak Pol nanti. Nah, sampai kita nih. Turun dari mobil. Oke bro. Dan turun ke menu. Lalu ke sini. Oke, masuk. Rumah ini berarti. Assalamualaikum, ada Andini. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kak Komo. Itu deh, bro. Muncul deh, bro. Kita ngobrolnya di dalam rumah aja ya. Oh ya udah. Kok oh ya udah. Kok jadi suara cewek. Bersambung. Maaf jika part satunya agak pendek. Oke. Okay. Tapi tenang guys, yang seru ada di part 2. Oh. Oke lah, di part 2 kita. Oke, okay, dan selamat tinggal. Jangan selamat tinggal, sampai jumpa lagi lah. Selamat tinggal pula bersambung. Cem sinetron aja bersambung ah. Jadi gini Kak Komo, aku punya pacar yang namanya Diki. Dan dia tidak pernah mengabari aku sampai sekarang ini. Emangnya kamu nggak telepon atau SMS aja gitu? Percuma lah kak, aku aja SMS nggak dibales, apalagi telepon. Coba, saya mau lihat dulu foto pacar kamu. Nih kak, kayak gini fotonya. Kawan ini. Ya, seperti itulah fotonya, Kak. Ya udah gini aja. Kamu tahu nggak tempat biasanya dia kumpul atau hang out sama teman-temannya gitu? Ntar dulu, Kak. Ini ada telepon nih kayaknya dari Diki deh. Coba angkat. Iya, Kak, ini mau diangkat. Halo, Andini? Iya, halo Diki. Diki, kamu kemana aja hari ini gak kabarin aku? Jadi gini, maaf. Aku banyak kesibukan hari ini. Emangnya kamu sibuk kenapa sih? Itu tentang tugas kelompok. Halo, Diki. Hal? Tut 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 terputus teleponnya. Tut tut tut. Itu kan benar kak, HP-nya dimatiin. Ya udah gini aja, kamu tau nggak tempat dia sering kumpul? Oh iya, saya tahu tempatnya di mana. Ya udah, kalau begitu kita keluar dari rumah dulu. Oke bro, ini mau langsung samperin bro cowoknya tadi bro ya, di mana tempat berkumpulnya. Mau dimata-matai lah orang ini bro, sama orang ini bro. Oke guys, gue sama Karina akan menelusuri tempat yang dia sering kumpul. Kumpul atau hangout lah ya. Iya guys, katanya dia tahu tempat pacarnya sering kumpul.
Dan gue akan duduk di depan mobil bersama Andini. Sementara si Karina akan duduk di belakang bareng Vater dan kru lainnya. Kru katakan putus. Ayo langsung saja guys, kita akan menelusurinya. Oke bro. Naik mobil Trans TV. Langsung kita naiki bro, mobilnya bro. Aku tahu kok lokasinya di jembatan Taman Kota. Oh, ayo kita kesana apalagi. Cepat naik kau. Mobil Trans TV. Oke, langsung ke sana bro. Neng. Oke bro, bentar lagi kita mau sampai. Ah itu dia, ada tandanya itu ya. Gila orangnya, tipi-tipi betul ya kan. Ada aja. Oke, dan mau kesana kita, dan mau sampai. Kamera ini kita ya. Parkirnya mobil sini. Itu kak, dia orangnya. Mana orang ini? Wih. Tapi kok dia bohong sih sama aku? Katanya kerja kelompok. Ya udah gini aja, kamu tenang dulu dan saya akan panggil kru lainnya. Dan setelah Komo memanggil kru lainnya, akhirnya semuanya pada berkumpul. Oke, kan semuanya pada berkumpul. Asik, ada kameramen juga bro, ya kan kru-kru itu. Dan kita langsung saja menyelidiki dia dan mengatur formasi. Keren, keren. Betul-betul, bro. Oke, ntar Vater tugasnya kamerain dia. Oke, siap. Kameramen bro, di bahunya ntar ya. Dan kamu Farlos, tugasnya menyelidiki dia dan jangan sampai ketahuan. Oke, siap. Ya, dan terakhir lagi, ya kamu Pejo, tugasnya jagain mobil aja. Jagain mobil aja. Astaga. Dalam hati, asum, gue kerja apaan cuma gini doang. Gak ada gunanya sih kawan. Oke semuanya, ayo kita beraksi. Dan setelah itu mereka berpencar kemana-mana. Kemana-mana. Anjir, gue kerja cuma gini doang. Nasib, nasib. Cuma jaga mobil ya kerjanya bro. Oke semuanya, udah siap. Wih, mata-mata orang nih bro. Mata-mata ya. Dan Vater arahin kameranya ke Diki. Oh, kameramen tadi ya. Oke, gue juga udah siap dan lagi arahin kameranya. Keren, keren. Seru ya pemandangannya di sini. Iya, seru banget. Ih. Ada cewek, bro. Cewek dia tuh apa, bro? Ayo, katanya kamu mau nyatain cinta sama Shirley. Oh, si Shirley. Buset, selingkuh berarti ini nih. Mumpung adiknya nggak ada, buset. Kawannya pun tahu, kawannya pun kurang ajar. Dukung selingkuh orang tuh. Tunggu, tunggu dulu. Ini jadi sebuah pertanyaan nih. Kamu kenal nggak yang di depan Diki itu? Iya, aku kenal kak, namanya Bisma. Terus, kenapa kalau Bisma suruh Diki untuk nyatakan cinta? Justru itu kak, aku juga nggak tahu. Jadi gini Shirley, akhir-akhir ini aku suka sama kamu. Maukah kau jadi pacar aku? Buset, nembak deh bro. Ya udah deh, aku mau kok jadi pacar kamu. Buset, diterima. Tuh kan benar dia ditembak. Emangnya kamu gak tahu sih Pak Diki kayak gitu? Aku benar-benar gak tahu kak, si Pak Diki kayak gini. Aku sudah gak tahan kak. Samperin ya bro. Lari dia. Aduh kacau dah nih. Aduh kok keluar dulu kau tadi. Buset, nanti ada waktunya bro. Alah. Lah kok dia lari sih si Parlos. Oh jadi gini ya kalau gak ada aku. Loh kamu ada di sini. Iya emangnya kenapa? Kamu gak seneng gitu?
Bukannya begitu, sayang. Oh, jadi selama ini kamu sudah punya pacar ya? Buset, selingkuhannya marah juga. Ya udah kalau begitu kita putus. Putus. Hahaha, rasain tuh baru jadian dah putus, rekor. Jadian tercepat. Wih, lari dah, galau dah. Galau cepil-pilin dia, lari. Terus kamu puas gitu ah? Wih, kasar kali, bro. Iya, emangnya kenapa? Aku juga ingin putus sama kamu. Buset, diputusin juga dah. Padahal seringnya SC memutusin. Iya, aku juga ingin kayak gitu. Konyol, iya lari dah galau juga dia. Astaga. Astaga. Eh, siapa Andini tadi ya? Nyamperin si Komo dan si Karina. Akhirnya, aku kak udah lega dengan perasaan ini. Dan setelah itu. Oke guys, sekarang kasus ini sudah selesai dan... Joget orang itu, astaga. Selamat tinggal. Oke lah bro, misi selesai bro. Jangan lupa bro di like, subscribe, komen, kita share teman-teman semua video tentang game-game. Oke bro, bye-bye.